penyerahan ijazah dan pelantikan wisudawan. Seluruh wisudawan dimohon berdiri. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya, dengan ini menyampaikan nama-nama wisudawan terbaik untuk setiap program dan fakultas dengan kriteria IPK tertinggi dan lama studi tercepat sebagai berikut. Fakultas Ilmu Administrasi, Program Sarjana atas nama Arif Nur Rahman SAB. Pelantikan wisudawan oleh rektor diikuti seluruh wisudawan. Wisudawan dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, Fakultas Hukum, Program Sarjana atas nama Sarah Nuraini Bauti SH, Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Sarjana atas nama Ruri Ihsania Cahyaningtyas SE. Fakultas Pertanian, Program Sarjana atas nama Delvi Violita Ekowati SP, Program Studi Agroekoteknologi. Fakultas Peternakan atas nama Dwi Cahyono SPT, Program Studi Peternakan. Fakultas Teknik, Program Sarjana atas nama Tria Anissa Yanuari ST, Program Studi Teknik Industri. Fakultas Kedokteran, Program Sarjana atas nama Nurulita Aida Rahmasari SGZ, Program Studi Ilmu Gizi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Sarjana atas nama Zaskia Iga Wildani SPI, Program Studi Agrobisnis Perikanan. Fakultas MIPA, Program Sarjana atas nama Ahmad Muammar Gaddafi SSI, Program Studi Biologi. Fakultas Teknologi Pertanian, Program Sarjana atas nama Maria Ika Putri Sugiarto STP, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Minat Teknik Pengolahan Pangan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Sarjana atas nama Dina Islami Putri Pertiwi SPSI, Program Studi Psikologi. Fakultas Ilmu Budaya,
program sarjana atas nama Maria Sekarani Kumalawangi SS, program studi sastra Jepang. Program kedokteran hewan, program sarjana atas nama Siti Nur Hidayati SKH, program studi pendidikan dokter hewan. Program teknologi informasi dan ilmu komputer, program sarjana atas nama Sofa Zainuddin Eskom, program studi ilmu komputer. Program pasca sarjana, program magister atas nama Dewi Lelonowati Tri Mustariningrum, Dr. MM, MRS. Program doktor atas nama Dr. Nanang Son Haji, program studi ilmu akuntansi. Program pendidikan vokasi diploma 3 atas nama Nisrinia Putri Dewantari AMD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon mempersiapkan diri wisudawan dari Fakultas Hukum. Untuk program sarjana yang berpredikat dengan pujian sejumlah 2 orang atas nama 1 Arasi Pradana A. Aziz SH dan 2 Dian Karina Fitri SH. Selanjutnya Yesika SH. Fakultas Nabila Hukum Rosita Universitas Brawijaya memiliki visi. Visi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya adalah untuk menjadi Fakultas Hukum unggul dan berstandar internasional untuk menghasilkan lulusan berkemampuan akademis, profesional, humanis, etis, dan religius. Visi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya adalah menyelenggarakan pendidikan hukum yang dapat mengembangkan penalaran dan kemampuan profesional di bidang hukum, menyelenggarakan penelitian dan pengkajian pengembangan ilmu hukum, 3 menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian. Ibnu Hanif Nurfa Jari SH, Fami Arif SH, Francisca Resti Rahajeng SH, Rifmi Ramdhani SH, Adinda Rizki Amelia SH, Yonar Firmansah SH, Raditya Veda Rifandana SH. Selanjutnya untuk program magister atas nama Syaril Bahri MH, Yuniar Arif Yanto MH, Tini Kusri Yaningsi S MH, Rifatul Kursnia SH MKN, Ana Priscilia Melita SH MKN, Jessica Gaby Justisia SH MKN, Wahyu Hartanto MH, dan Aziz Iksan Baktiar Insinyur MH. Selanjutnya untuk program doktor atas nama Dr. Tunggul Ansari Setia Negara SH MHum,
Selanjutnya mohon mempersiapkan diri wisudawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk program sarjana yang berpredikat dengan pujian sejumlah 6 orang. Atas nama 1, Maharani Rosita Sari SE. 2, Serlita Nurosidah SE. 3, Deka Eko Prada SE. 4, Riantino Amanda Putra. Visi dan misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Jadi lembaga pendidikan bertaraf internasional di bidang ekonomi dan bisnis yang berjiwa wirausaha dan berkesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan. Misi dari FEBUB menyelenggarakan pendidikan ekonomi dan bisnis bertaraf internasional berbasis riset, kewirausahaan, dan kesadaran keutuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang ekonomi dan bisnis melalui riset yang berkarakter nilai-nilai lokal dan universal. Menginspirasi, mencerahkan, dan melayani masyarakat lokal dan global melalui pendidikan dan riset. Anis Berliana Dewi, SE. Rio Rizky Dwi Saputra, SE. Arum Sari, SE. Dwi Ayu Wulandari, SE. Nindya Linggar Amita, SE. Nabila Sari Ainina, SE. Andri Fatoko Rohman, SE. Bobby Rizky Irawan, SE. Fadil Rusdi, SE. Farid Rifki, SE. Fernando Ivan Lukmana Haryanto, SE. Yahdi Furkon Busnia, SE. Mutiarsih Alfaria, SE. David Aditya Nugraha, SE. Yusuf Pratama Ododai, SE. Wahyu Afriyadi, SE. Fani Wahyu Utomo, SE. Dio Alvario, SE. Dio Bagus Bramantio, SE. Iin Royhatun Nuzulul Ilmi, SE. Abrian Amir Rahman, SE.